Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in masaha ash-shakhsu fil hadri thumma safara aw masaha fi safari thumma aqama qabla mudihi yawmin wa lailatin atamma masaha mukimin. Fa'in masaha mukalamun ngusap sopo asyahsu sopo wong. Fa'in masaha mukalamun ngusap asyahsu sopo wong suci fil haudhuri ing dalem bermukim, artinya bukan kondisi bepergian. Fil haudhuri ing dalem bermukim, bukan musafir, mengusap sepatu pada waktu dia berada di daerahnya. Setelah itu summa safar, mengkonuli bepergian sopo syahsun. Summa safar, mengkonuli bepergian sopo syahsun. Atau sebaliknya, au masaha fi safari, au masaha utawa ngusap sopo syahsun. Fi safari ing dalam bepergian sunnah agama, mengkonuli mukim sopo syahsun. Ini sebaliknya. Sunnah agama mengkonuli mukim sopo syahsun. Ngusap sepatu pada waktu dia bepergian, kemudian dia mukim. Hal itu qabla mudihi yaumin wa lailatin ing dalam sebelum lewatnya sehari semalam. Qabla mudih yaumin wa lailatin ing dalam sebelum lewatnya sehari semalam. Bagaimana maka atamah, maka atamah ini jawab dari in masaha. In menjazmkan kepada dua fi'il, syarat dan jawab. Atama mongko nyempurnakan sopo syahsun. Atama mongko nyempurnakan sopo syahsun. Masha mukimin kalawan koyok ngusapnya wong kang mukim. Masha mukimin kalawan koyok ngusapnya wong kang mukim. Wal wajibu utawi kang wajib. Wal wajibu utawi kang wajib fi mashil khufi indal mengusap sepatu ma iku perkara. Yutlaku kang den mutlakakan alaihi atas ma, atau yang diucapkan yutlaku kang den ucapkan alaihi atas ma ismul mashi opo arane ngusap. Yang penting ngusap. Ida kana ida kana nalaikane ono opo mashun, ida kana nalaikane ono opo mashun ala Allahil khufi itu atas bagian luarnya sepatu. Ala dhahir khufi iku atas bagian luarnya, bagian dhahirnya sepatu. Jadi yang diusap cuma bagian luarnya saja. Wala yujzi'u dan tidak mencukupi. Wala yujzi'u dan tidak mencukupi al-mashu pengusap ala bautinihi atas bagian dalamnya khufun atau sepatu. Ala bautinihi atas bagian dalamnya khufun. Wala dan tidak mencukupi. Wala dan tidak mencukupi ala akbil khufi atas yang mengiringi sepatu.
wala dan tidak mencukupi ala harfihi atas pinggirannya sepatu, bagian pinggir. Wala dan tidak mencukupi ala harfihi atas pinggirannya sepatu, wala asfalihi dan tidak mencukupi atas bawahnya sepatu, bagian bawahnya sepatu asfal itu. Wala asfalihi dan tidak mencukupi atas bagian bawahnya sepatu. Jadi yang dianggap mencukupi dalam masalah pembahasan khuf, gampangnya sepatu umpamanya, itu cuma bagian dohirnya saja. Kalau bagian dohirnya tidak diusap, akan tetapi mengusap bagian dalam, terus mengusap bagian pinggirnya, mengusap bagian bawah umpamanya, atau bagian belakang yang tidak mencukupi. Jadi yang harus diusap itu cuma bagian luarnya saja, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, antara lain sebelum memakai sepatu harus suci umpamanya. Wasunatu utawi kesunahan fi mashi, ing dalam mengusap sepatu. Iku an yakuna, an yakuna iku yento ono opo mashun, iku khututon, iku berbaris. Kututam iku berbaris, artinya bi an yufarriqal masih baina aswabi wala yadumu, bi an yufarriqo dengan yufarrija, oh sama bi an yufarrija ya, kalawan yento an, ini maksudnya an taswir, contoh contohnya merenggangkan, ini contoh dari kutut ya, merenggangkan al-masihu soko wong kang musaf. Kalau di kitab saya luarnya ini yufarik bersama, memisah, tidak mengumpulkan, tidak mengumpulkan jari-jari. Merenggangkan al-masihu soko wong kang musaf, jadi tidak begini ya, musafnya tidak begini. Tafrij ya, namanya tafrij. Ini namanya tafrij merenggangkan. Tidak seperti itu. Baina asobihi in dalam antarani piro-piro jari-jarinya masih. Jadi jari-jarinya tidak direnggangkan. Ini tafsir, ini tafsir ya. Bi an yufarrij. Arti tafsir itu contoh dari kutut. Tidak merenggangkan dan juga walayadumaha, tidak mengumpulkan sopo masih, tidak mengumpulkan sopo masih ha'in asobir. Jadi enggak begini ya, coba lihat begini atau gini ya, paham ya, tapi biasa ya. Ya domun itu begini kayaknya, domun itu yaitu, jadi biasa, tidak tafrih, tidak domun.